Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat tutorial bagi orang yang nak membeli lebih daripada satu mesin Bitcoin. Pasal apa? Kita nak kena tahu buat persediaan apa yang kita nak beli sebelum kita memiliki mesin Bitcoin, dan kita boleh buat standby dan calculation. Berapa banyak nak beli, apa yang nak beli. Okey, mula-mula adalah perkara yang kita nak beli. Kita nak beli power supply yang ni, soket ni kita kena beli yang besi punya. Ni untuk industri. Dan yang kedua, kita beli yang tahannya sikit, untuk industri punya guna. Okey. Kalau kita nak beli banyak mesin, kita kena ada hub. Ada bahasa kata hub, ada bahasa kata bridge. Untuk apa? Untuk support berapa banyak mesin yang kita ada. Pasal wire kita tarik daripada main untuk sampai ke sini. Dan daripada wire main ni, kita boleh isi wire-wire mesin kita. Ni wire dekat hub lah. Daripada wire hub ni, dia akan sambung wire RJ44 dekat mesin-mesin kita. Ni adalah power supply. Power supply ni kalau boleh cari yang terbaik. Mahal pun tak apa. Kenapa? Pasal dia nak jalan 24 jam, 24/7. Okay, dan last but not least, ada kipas. Kenapa kena ada kipas? Pasal kipas ni nak menyejukkan mesin kita. Kalau dia tak sejuk, mesin kita akan panas, overheat. Dan kita takut-takut plug supply industri, power supply plug yang industri ni pun tak boleh tahan. Okay, assalamualaikum. Itu je yang pagi ni kita nak share. Happy mining.